بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إنساني وشكر له على توفيقه وامتناني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما بشأني وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله جائر إلى ردواني اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه على الدكتور yang سبحانه وتعالى SAW, kita lanjutkan bahasan kita. kita Melanjutkan hadis ke-23 pada pertemuan lalu telah kita singgung sebagian uh, materi tersebut. itu hadis an-Abi Malik al-Harith bin Asim al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Qala uh, dari sahabat Abu Malik al-Harith bin Asim al-Ash'ari. Semoga Allah meridhoinya Beliau berkata, Qala Rasulullah, Rasulullah s.a.w. bersabda, At-tuhuru syatrul iman, bersuci adalah setengah keimanan. Alhamdulillah hitamlah la'ul mizan, ucapan Alhamdulillah memenuhi timbangan. wa subhanallah alhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma baina samai wal ard dan subhanallah dan akan memenuhi antara langit dan bumi wa salatu nurun salat adalah cahaya was -sadaq wa sadaqatu burhanun dan sedekah adalah bukti wa sabru diyaun dan sabar adalah sinar wal qur'an hujjatun lak aw alaik qur'an adalah hujjah yang membela mu atau akan menjadi bumerang menentangmu Kulunah siyakdu, setiap manusia pergi di pagi hari, fabai unafsahu maka dia akan menjual dirinya, famoaktikuha dia akan memerdekakannya, au mubiquha atau akan membinasakannya. Uh, Hadis riwayat al imam muslim. Hadis ini mengumpulkan beberapa amalan-amalan soleh yang sangat dianjurkan, dimulai dari bersuci, kemudian uh, setengah keimanan-keimanan, uh, kemudian walhamdulillah, uh, zikir alhamdulillah, kemudian zikir subhanallah. Kemudian sholat, kemudian sedekah, sabar, kemudian baca Quran. Ya, beberapa amal soleh kita akan bahas satu persatu pada kesempatan uh, kali ini pada pertemuan lalu telah kita bahas tentang at-tuhur tentang makna uh, bersuci. Uh, kemudian kita sudah singgung juga tentang makna. Alhamdulillah, alhamdulillah. barang siapa yang mengucapkannya dengan berkualitas akan memberatkan timbangan. Uh, kita akan bahas subhanallah ya. Uh, perhatikan sini, "Subhanallah, Subhanallah, uh, Subhanallah" artinya "Maha Suci Allah". Kalau bahasa kita sebut "Maha Suci Allah", "Maha Suci Allah" di sini, uh, maksud dari "Maha Suci Allah" itu membersihkan, mensucikan Allah dari segala uh, kekurangan, sucikan Allah dari segala kekurangan, ya dan hal-hal yang tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Para ulama menyebutkan ada tiga hal yang mungkin bisa dimaknakan dengan mahasuci Allah tiga hal, ya. Yang pertama adalah mensucikan Allah dari sifat yang mensucikan dari sifat-sifat yang tidak layak yang tidak layak. Kemudian yang kedua adalah mensucikan, mensucikan uh, kesempurnaan Allah, kesempurnaan Allah dari uh, kekurangan. Yang ketiga adalah tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Perhatikan tiga hal ya yang yang disebut dengan subhanallah. Hendaknya ketika kita mengucapkan subhanallah kita menghadirkan tiga perkara ini. Yang pertama, mensucikan dari sifat-sifat yang tidak layak. Kita tahu namanya Tuhan dia ya, uh, sempurna, maka ada sifat-sifat tidak layak seperti makan ya, makan, ini tidak layak tidur, ya. kemudian butuh kepada yang lain. Ya. Makanya Allah dalam Al-Quran menyebutkan, Allah menafikan sifat-sifat ini. Wahua yuta'imu wa la yut'am. Seperti dalam firman Allah tentang makan, kata Allah, Wahua yut'im <tutup> wa la yut'am. Dialah Allah yang memberi makan dan tidak dikasih makan. Allah justru yang memberi makan tidak uh, memberi makan. Makanya ketika Allah menjelaskan bahwasanya uh, Nabi Isa dan ibunya bukanlah Tuhan, kata Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Isa dan Maryam, ya, kana yakulani ta'am. Bahwasanya Isa dan ibunya Maryam keduanya makan makanan. Selesai. Kalau kedua-duanya keduanya makan makanan berarti Uh, apa namanya mereka berdua bukan Tuhan bagaimana Tuhan memerlukan uh, makanan kemudian seperti misalnya tidak tidur kata Allah subhanahu wa taala dalam ayat kursi la takhudhu sinatun wala naum yeah. misalnya uh, Allah tidak ngantuk dan tidak tidur Allah tidak ngantuk tidak tidur bagaimana ada pun Tuhan yang ngantuk yang tidur tidak pantas menjadi Tuhan, tidak pantas menjadi Tuhan. Allah tidak butuh kepada yang lain, ya. Allah mengatakan apa namanya? Ya Yunus antumul fukara ilallah, ya. Antumul fukara ilallah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Allah adalah maha kaya dan maha terpuji. Ya. Allah tidak butuh kepada yang lainnya. Contohnya lagi, Uh, tidak mati ya mati ini sifat yang harus disucikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya wa tawakkal la yamut. Bertawakallah kepada zat yang maha hidup yang tidak bakalan mati, yang tidak bakalan mati. Makanya ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, Abu Bakar sebagian sahabat tidak percaya Rasulullah SAW meninggal dunia. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu membacakan mengucapkan kata-kata berkhutbah di hadapan para sahabat yang lain buat mereka akhirnya tenang. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Mangkana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad Barang siapa yang menyembah Muhammad, sungguhnya Muhammad telah mati. Tidak pantas disembah. Wa kana ya'budu Allah, siapa yang menyembah Allah, fa inna Allah hayyun la yamut. Sungguhnya Allah Maha hidup dan tidak bakalan mati. Ya. Ini sifat-sifat yang tidak pantas di sandarkan kepada Allah maka Allah tersucikan daripada ini. Contohnya lagi punya anak. Ini tidak pantas berarti Allah butuh kepada anak tersebut, ya Allah butuh teman, butuh punya anak, ya, lam nyelit walam yulat, lam yelit walam yulat, dan ayat-ayat yang menjelaskan Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan, ini banyak sekali. Karena konsekuensi kalau Allah punya anak, anak itu akan sama dengan bapaknya, ya sama-sama Tuhan dong, Tuhan berarti dualisme Tuhan, bisa jadi bertengkar dua Tuhan tersebut, dan berarti anaknya tersebut berhak untuk disembah makanya dalam Al-Quran. Allah berkata, inkana li rahmani waladan, inkana li rahmani waladun awwalul Katakanlah wahai Muhammad, seandainya Allah punya anak, aku yang ke pertama kali menyembah anak tersebut. Karena konsekuensi dari Allah punya anak, maka uh, anak tersebut sama dengan bapaknya dan berhak untuk di, uh, disembah. Nah, kalau konsekuensi Allah punya anak, berarti Allah kemungkinan juga pernah dilahirkan. Allah juga punya bapak dong kalau begitu. Berarti tidak pantas untuk Tuhan tidak pantas untuk beranak dan tidak pantas untuk di merupakan anak tidak beranak dan juga tidak di uh, dilahirkan ya dan di, di antara kesyirikan yang terjadi di ma, di dunia ini adalah mengangkat anak bagi Tuhan dia mengangkat anak bagi Tuhan seperti dilakukan oleh orang Yahudi mengatakan Uzair wa qalatil yahudu Uzairu Allah berkata Yahudi Uzair adalah putra Allah wa qalatil nasara nasara berkata al-masih Allah Nabi Isa adalah putra Allah. Kemudian orang-orang apa namanya al musyrikin mereka mengatakan malaikatlah putri putri Allah orang-orang al musrikin jahiliyah dahulu mereka mengatakan malaikatlah putri putri Allah ini diantara sifat-sifat yang apa namanya yang harus di, di uh, uh, yang disucikan dan banyak seperti lupa misalnya ya lupa Kata Allah, kata Nabi sallallahu kata Allah Subhanahu la la, la ya rabbi wa la yansa. Ya, kata Allah, la ya rabbi, la ya rabbi wa la yansa. Allah tidak tidak lupa manusia uh, uh, lupa ya. Manusia lupa. Ini uh, contoh ya ayat-ayat yang kalau kita mengatakan Allah Maha Suci, Maha Suci Allah, maka kita hilangkan Allah dari sifat-sifat ini. Kenapa? Karena di sana ada Orang-orang yang menjadikan Allah memiliki sifat-sifat ini, Tuhan dianggap memiliki sifat-sifat ini. Seperti kita contohkan saja orang masalah, mereka meyakini Nabi Isa adalah Tuhan, padahal Nabi Isa makan, Nabi Isa tidur, Nabi Isa butuh kepada yang lainnya, Nabi Isa mati juga, mereka bilang Nabi Isa mati hidup lagi. Kemudian Nabi Isa adalah Allah punya anak Nabi Isa, dan seterusnya. Tapi, uh, apalagi kalau kita bicara tentang, apa namanya, uh, tentang Allah dalam taurat maka lebih lebih menakjubkan lagi ya perjanjian lama. Tapi mensucikan kesempurnaan Allah dari kekurangan. Di antara kesempurnaan Allah adalah Allah adalah Maha Maha mencipta dan ketika Allah menciptakan, Allah tidak merasa letih atau lelah ya. E, contohnya Allah tidak lelah ya setelah aktivitas أه الله سبحانه وتعالى بالفعل في سوره قاف قال الله سبحانه وتعالى ولقد خلقنا خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من لغوب musana min dalam surat qaf kata Allah sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam waktu enam hari dan kami tidak ditimpa dengan rasa letih lugub artinya letih ini namanya lugub lugub itu lelah setelah aktivitas itu namanya lugub ya uh, dalam bahasa namanya uh, lugub lelah setelah aktivitas Allah Subhanahu wa taala tidak lelah ketika beraktivitas dan Allah tidak lelah setelah aktivitas Ya, kenapa? Karena sebagian orang menyangka Tuhan perlu istirahat seperti diyakini orang Yahudi. Ya, mereka meyakini hari Sabtu adalah hari istirahat sehingga mereka tidak boleh beraktivitas di hari Sabtu karena Tuhan istirahat pada hari Sabtu. Tuhan ciptakan langit dan bumi dalam waktu enam hari mulai dari Ahad, hari Senin, hari Selasa, hari Rebu, hari Kamis, hari Jumat, 6 hari hari Sabtunya Tuhan istirahat. Maka diantara bentuk solidaritas terhadap Tuhan ya kita juga harus istirahat masa-masa Tuhan masa Tuhan istirahat kita mau kerja ya, emang lebih hebat daripada Tuhan sehingga akhirnya mereka uh, istirahat sebagaimana Tuhan istirahat dan ini adalah celah bagi Tuhan masa Tuhan istirahat ya Allah jelaskan dalam Al Quran kena semua akan menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya visi cita ayam dalam waktu enam hari wa masa dan kami tidak ditimpa dengan rasa letih sama sekali sama sekali nggak ada Allah menciptakan enam hari adalah hikmah sekedar hikmah Kenapa enam hari terserah Allah Subhanahu Wa Taala. Langit berapa hari? Bumbu. Terserah Allah. Sebagaimana Allah ciptakan kita dengan proses, Allah bisa ciptakan manusia langsung kun fayakun. ya. Uh, Allah bisa ciptakan manusia uh, tanpa ayah tanpa ibu seperti Nabi Adam. Allah bisa ciptakan manusia tanpa bapak seperti Nabi Isa Alaihissalam, ya. Allah bisa ciptakan manusia tanpa uh, apa namanya? Uh, tanpa yang lain uh, uh, tanpa ibu contohnya seperti seperti uh, Hawa Hawa ciptakan dari tulang rusuk Adam ya dan Allah bisa menciptakan manusia yang lain dengan prosesnya semuanya ada hikmahnya Allah mau begini mungkin terserah tapi sebenarnya semuanya mudah bagi Allah tidak arada an kun fayakun dan kalau Allah menghendaki sesuatu Allah tinggal mengucapkan jadi maka jadilah sebenarnya Allah mengatakan kenapa Allah ciptakan langit umum dalam waktu enam masa agar Allah tunjukkan kepada malaikat bahwasanya ini semua terjadi bukan dengan tiba-tiba tapi Allah yang ciptakan sehingga malaikat bisa melihat proses tersebut dengan menakjubkan perlahan demi tahapan bagaimana agungnya Allah ciptakan kemudian 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 sehingga mereka semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itu manusia kalau tiba-tiba jadi kita kurang anu tapi kalau kita lihat bagaimana dari kecil berkembang kemudian kita lihat Masya Allah. betapa sempurnanya penciptaan manusia Allah ciptakan manusia ya. Jadi ini juga diantara hal yang disucikan dari Allah adalah hal-hal yang Meng, mengurangi kesempurnaan Allah karena di antara kesempurnaan Allah menciptakan tapi kalau ternyata ada embel-embelnya Allah capek capek berarti bahwasanya kekurangan tersebut uh, berkurang, tercoreng ya, cacat kekurangan apa kesempurnaan tersebut cacat ya. Karena ada letih setelah setelah aktivitas. Allah mengatakan wa ma masana Allah tidak ada yang uh, apa namanya? tidak merasa letih. Kemudian tidak menyamakan Allah dengan makhluk kata Allah Subhanahu wa taala laysa kamitsli syai tidak ada yang sama dengan Allah Kata Allah Subhanahu wa taala laysa kamitsli syai wa huwa samiul basir Dalam peristiwa Ashura kata Allah tidak ada satupun yang serupa dengan Allah dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Perhatikan di sini. Allah menyatakan tidak ada yang serupa dengan Allah. Apapun yang terbetik dalam benak kita, itu salah. Allah tidak ada serupa dengan Allah sama sekali. Tapi Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Benar kita bisa mendengar, kita bisa melihat, tapi pendengaran kita tidak sama dengan pendengaran Allah. Penglihatan kita tidak sama dengan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat seluruhnya kita. Pandangan terbatas, terlalu jauh nggak bisa lihat, terlalu kecil nggak bisa lihat, ya. Uh, corona kita nggak bisa lihat, ya, pendengaran juga terbatas, ada limitnya kalau frekuensinya sekian kita gendang telinga kita bisa pecah, kalau frekuensinya terlalu rendah kita nggak bisa dengar, ya. Uh, kenapa pendengaran kita terbatas? Ya. Meskipun kita dan Allah sama-sama melihat, kita dan Allah sama-sama mendengar, tapi berbeda antara penglihatan Allah dengan penglihatan kita, pendengaran Allah beda dengan pendengaran kita. Kenapa? Karena zat Allah tidak sama dengan zat kita. Nah, kapan kita menyamakan Allah dengan makhluk? Berarti kita Merendahkan Allah subhanahu wa ta'ala Ya Merendahkan Allah subhanahu wa ta'ala Makanya uh, Di antara akidah-akidah yang menyimpang Di dalam dunia Islam Ya Namanya dunia sufiah ya Sufia ekstrim Yang dipelopori oleh tokoh-tokoh sufia Seperti Ibn Arabi Atau kemudian uh, Abu Yazid al-Bustami Atau kemudian uh, al Hallaj, ya yang dibunuh oleh dengan fatwa para ulama Ibn Arabi dikafirkan oleh ibnu uh, Ibn Hajar uh, al Asqalani bahkan Ibn Hajar mengatakan saya berani mubahalah kalau ada yang bilang Ibn Arabi Ibn Arabi uh, kafir bahkan Al biqai menulis buku tentang mengingatkan orang bodoh yang tidak otak kekafiran Ibn Arabi ini sempat tersebar madhab madhab Sufiyah saya tulis di sini ya. Eh, sederhana madhab madhab Sufiyah yang merendahkan Allah. Karena ada karena ada usaha usaha menyatukan Allah dengan makhluk. Ada beberapa mazhab sufi contoh seperti ada namanya Al-Hululiyah. Ada namanya uh, Al-Ittihadiyah. Ada namanya wah, wahdatul wujud. Ini tiga mazhab sufi yang semuanya adalah usaha untuk menyatakan Allah bersatu dengan makhluk. Al-hululiyah maksudnya Allah hala yaitu Allah hala fil makhluk. Itu Allah menempati menempati makhluk. Ini mazhabnya Al-Hallaj. Uh, Hussein uh, bin Mansur al-Hallaj ya, yang dibunuh dengan fatwa para ulama, dia mengatakan uh, Allah aku adalah Tuhan, Tuhan adalah Aku. Ya Allah menempati menempati uh, makhluk, jadi Allah menempati dia, Allah menempati dia, menempati dirinya, ya menempati dirinya. Sebagaimana pendapat salah satu madhab dalam Nasara entah ya'kubi ya atau Nestorius saya lupa, yaitu Allah menempati Isa. Jadi ada khilaf di kalangan Nasara Apakah Allah dan Isa satu kesatuan adalah dua atau dua hal yang bersatu ya. Ada mengatakan Allah menempati Isa ya. Seperti air yang menempati kelas misalnya Nah Allah menempati makhluk Ini pendapat Al-Hallaj ya, Al-Hallaj ya. Ini Al-Hallaj Kemudian al-ittihadiyah itu Allah bersatu dengan makhluk. Itihad artinya bersatu. Allah bersatu dengan makhluk. Ini adalah pendapatnya Abu Yazid Al Bustami. Diriwayatkan darinya. Allah akan kebenarannya. Tapi begitu orang Sufi menukil dari dia Abu Yazid Al Bustami. Karena kita uh, meragukan karena Abu Yazid Al Bustami tidak meninggalkan buku yang dia tulis. Tapi orang-orang Sufi mengaku dia memiliki pendapat ini. Al Bustami. Uh, bedanya antara al dengan itihadiyah yaitu bahwasanya uh, al-hululiyah, al itu Allah uh, zat, makhluk zat bersatu menjadi satu kesatuan tidak bisa terpisahkan. Seperti kalau kita campurkan antara kopi dengan susu kita aduk jadi kopi susu sudah tidak bisa dipisah-pisahkan lagi. Beda dengan hululiyah, hululiyah seperti ada perbedaan antara yang menempati dan ditempati, antara menempati dan ditempati ada perbedaan. Kalau ini sudah jadi satu kesatuan uh, sehingga tadinya dua unsur yang berbeda, kemudian menjadi satu kesatuan, sebut al-ittihadiyah ini proses uh, dengan namanya al fana di awal dengan al semacam meditasi ini sudah saya bahas dalam masalah Sofia, cuma saya ingin nyinggung sedikit aja, wahdatul wujud lebih parah wahdatul wujud ini madhabnya Ibnu Arabi dan dia sampaikan dalam bukunya uh, Fususul Hikam, dan juga dalam kitabnya Futuhat al wahdatul wujud, wahdatul wujud maksudnya Tidak ada yang dibedakan. Wujud kita adalah wujud Allah. Wujud kita adalah wujud Allah. Wujud makhluk itulah wujud Allah. Itulah penampakan dari wujud Allah. Jadi bukan proses dua hal yang bersatu, tapi wujud kita ini wujud Allah. Sama kata dia seperti lautan Lautan kan, lautan kan luas, ada ombak-ombaknya, ada ombak yang tinggi, ada ombak yang rendah, ada ombak yang tenang. Ombak-ombak inilah penampakan dari lautan, semuanya adalah laut. Ini adalah uh, turunan dari, uh, kalau para dokter tentu pernah belajar filsafat, uh, belajar filsafat dari uh, mazhab Platonis ya, atau dalam bahasa Arab aflutin yang dia punya, uh, apa namanya, punya mazhab dalam ketuhanan namanya Al-Fayud, kalau bahasa Arab ya, bahwasanya makhluk adalah konsekuensi dari Tuhan, Tuhan yang sempurna, akhirnya makhluk ini adalah penampak, penampakan dari uh, Tuhan, ya, inilah Ibn Arabi ini semua adalah bentuk berusaha menyatukan Allah dengan makhluk ini adalah bentuk perendahan terhadap Tuhan, kenapa bentuk perendahan, ya, karena ini bentuk perendahan bentuk perendahan karena Allah Maha Sempurna harus sinkron ya dengan makhluk yang penuh dengan kekurangan dengan kekurangan ya jadi mau tidak mau ketika Allah menempati dia harus menyesuaikan adaptasi adaptasi dengan Nabi Isa Allah turun Nabi Isa adaptasi Nabi Isa dalam Nabi Isa ada jiwa kemanusiaan kata mereka Uh, apa namanya nasut adalah hutnya ada jiwa ketuhanannya ada jiwa kemanusiaan tapi di situ Allah adaptasi makanya Nabi Isa lapar Nabi Isa tidur dia Tuhan kok lapar kok tidur ya tapi intinya ini menunjukkan uh, perendahan kepada Allah Subhanahu wa taala adapun dalam Islam Allah terpisah dari makhluknya Allah maha besar Allah di luar makhluk ya malaikat saja yang begitu agung tidak bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala apalagi makhluk-makhluk yang ini contoh kita harus mensucikan Allah dari semua keyakinan-keyakinan yang salah yang ada dalam uh, masyarakat ya. Itulah kalau kita mengucapkan subhanallah mahsuci Allah dari segala kekurangan. Mahsuci Allah dari menyamakan Allah dengan makhluk ya. Mahsuci Allah dari uh, kesyirikan. Kesyirikan, semua kesyirikan adalah bentuk lawan daripada uh, tasbih. Makanya Allah sering mengatakan subhanallahi amma yusyrikun. Subhanallahi amma yasifun dalam Al-Qur'an. Subhanallah ya amma yasyrikun, Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan. Allah yang begitu sempurna, mereka sembah ternyata mereka juga sembah kepada makhluk. Di mana ini Maha suci Allah dari kesyirikan. Uh, Subhanallah ya amma Sifun, Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Di mana mereka sifatkan Allah punya anak lah, apalah-apalah, itulah makna Subhanallah. Maksud saya ketika seorang bertasbih benar-benar dia uh, menghayati tersebut. Nah, dalam hadis dikatakan wa subhanallahi walhamdulillah tamla'u ma bainas sama'i wal ard ya, ya kata nabi sallallahu alaihi wasallam subhanallah walhamdulillah tas alhamdulillah tamla'u ma bainas sama'i wal ard kedua zikir ini memenuhi antara langit dan bumi Ini dua zikir yang sangat hebat. Subhanallah, pensucian. Alhamdulillah, penetapan kesempurnaan Allah. Sudah kita jelaskan, Alhamdulillah kemarin Allah subhanahu wa ta'ala dipuji, karena sifat-sifatnya yang maha tinggi, yang maha agung, dan juga nikmat-nikmat yang banyak Allah berikan kepada kita. Ketika digabungkan antara dua ini, subhanallah, Maha suci Allah dari segala kekurangan, disertai dengan alhamdulillah. Pujian akan keagungan Allah jadi sempurnalah pujian kepada Allah. Makanya sering digabungkan subhanallah dengan alhamdulillah. Contohnya subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah bihamdihi. Contoh. Ya. Itu menggabungkan antara Maha suci Allah, subhanallahil azim. Azim itu penetapan, subhanallah pensucian. Ya. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah yang maha tinggi. Mensucikan dari segala bentuk kerendahan, penetapan Allah yang maha maha tinggi. Subhanallah wa bihamdi. Ya, subhanallah alhamdulillah, banyak. Ya, ini gabungan antara subhana dengan dengan hamdalah. Uh, tasbih dengan hamdalah sering digabungkan. Ini itu ketika digabungkan, maka ini dua zikir yang sangat kuat berkaitan dengan pengagungan terhadap Allah dan pahalanya Tamla umma bayna sama iwal art pahala sangat banyak sangat akan memenuhi antara langit dan dan bumi. Jadi saya katakan kemarin di antara ibadah yang agung disepelekan orang adalah zikir. Kelihatannya sepele tapi ternyata pahalanya besar. Tapi banyak orang menyepelekan. Tapi tadi kualitas kualitas ketika kita berzikir beda kita. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tidak kita zikir tenang-tenang. Alhamdulillah kita sambil merenungkan. Kenikmatan yang kita rasakan tentang bagaimana agungnya sifat-sifat Tuhan, Subhanallah sambil kita bayangkan betapa banyak orang merendahkan Allah Subhanahu wa taala, kita uh, berzikir pelan-pelan kita nikmati. Baik ini Subhanallah alhamdulillah. Uh, kemudian selanjutnya was-salatu nurun. Was-salatu nur. Tolong dihapus. As-salatu nurun dengan Sholat adalah cahaya. Apa makna cahaya di sini? Cahaya di sini apa maknanya? Ada yang mengartikan uh, maknanya secara uh, hakiki. Ya. Ada majazi, Majaz atau hakiki. Majaz maksudnya sholat adalah petunjuk, cahaya maksudnya cahaya adalah petunjuk. orang yang sering salat maka dia akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala makanya Allah mengatakan inna salatatanha anil wal munkar inna salata tanha anil fahsai wal munkar salat mencegah uh, mencegah perbuatan keji dan kemungkaran. Orang meskipun dia melakukan kemungkaran, tapi kalau dia sholat, ya, kalau dia sholat, dia sholat akan berhenti. Yang penting dia sholat, sholatnya benar, ya karena akan bertentangan ya bertentangan. Saya kenal seorang dulu, ya, pokoknya dia maksiat lah, apalah. Kalau saya kontak sama dia, saya ingat jangan lupa sholat. Saya mau bilang dia nggak boleh begini, nggak boleh begitu, sulit ya. Sulit, ya. Saya bilang yang penting, kamu jangan tinggalkan sholat. Kalau kamu tidak tinggalkan sholat, orang kalau tidak tinggalkan sholat, sholatnya dia akan kembali satu saat. Ya, karena sholatnya akan menjadi cahaya bagi dia. Cahayanya redup, tapi lama-lama kuat. Kalau sudah kuat, dia akan tinggalkan itu semua. Ya, bagaimana tidak, tiap lima kali dia harus connecting dengan Rabbul alamin, dia ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun dia sholat cepat-cepat, semua <laughs> sholat cepat, cepat cepat. Tapi ada kawan cerita dia dulu, ya, suka entertain, misalnya urusan bisnis nanti nyogok sana nyogok sini terkadang dia bawa orang ke tempat diskotik bahkan tempat-tempat uh, perzinahan ya tapi waktu sholat dia sholat sampai kadang dia sholat di dapur sampai yang pemilik disk, diskotik heran kamu ngapain saya sholat ini lagi ngantar orang untuk uh, melacur dia sholat ya. tapi alhamdulillah sekarang dapat hidayah pokoknya tidak pernah meninggalkan sholat makanya Kadang-kadang kita dapati seorang, mungkin saudara kita, mungkin anak kita, mungkin kakak kita, adik kita. Mungkin dia terjerumus dalam berbagai, Bilang, kamu jangan tinggalkan sholat aja. Deh. Ya. Karena kalau dia sudah tinggalkan sholat, itu repot. Khawatir dia su'ul khotimah, khawatir macam-macam. Ya. Selama dia masih sholat, dia masih, meskipun dalam kemaksiatannya dia masih sholat, masih ada secerca harapan dia akan kembali satu saat. Ya, tapi kalau orang sudah sholat-sholatnya benar, benar-benar dia sholatnya, eh, benar-benar yang di, sebagaimana diharapkan maka akan mencegah dia dari e, Keberbuatan keji dan kemungkaran. Ya. Maka kita berusaha mencapai sholat yang sholat seperti ini. Kemudian ada yang mengatakan cahaya secara hakiki maksudnya benar-benar hakikat itu benar-benar benar-benar cahaya. Karena kita butuh cahaya, cahaya di kuburan dan di padang mahsyar, di padang mahsyar. orang yang sholat maka dia akan dikasih cahaya, akan dikasih cahaya. dalam di kuburan, di kuburan, ya Rasulullah SAW bersabda, Nabi bersabda ya, tentang kuburan, bahwasanya di kuburan itu apa namanya? uh, zulmah ada kegelapan ya Az zulmah ya uh, uh, ada kegelapan ya. Yeah. ada kegelapan kemudian di akhirat Nabi SAW mengatakan ada zulmah sama artinya kegelapan juga. Ya. Uh, uh, oleh karena kita butuh cahaya di kuburan maupun dalam kegelapan. Di antara sebagaimana mengatakannya. Kondisi manusia di kuburan belum kita bicara azab kubur, bicara dia sendirian dalam kubur gelap itu sudah siksaan tersendiri. Bagaimana Allah mentakdirkan mayat ketika dikubur? Lantas kemudian keluarganya, teman-temannya meninggalkan kuburannya. Allah membuat dia bisa mendengar derap langkah kaki yang meninggalkan kuburannya tersebut. Kita aja kalau kita dikubur dalam tanah, kita masih hidup, kita mungkin nggak dengar ya, karena jarak mungkin jauh kemudian. Tapi mayat yang di dalam kuburan, Allah buat dia dengar. Dia mendengar langkah kaki, sendal-sendal, sepatu-sepatu orang-orang yang meninggalkan dia. Itu suatu kesedihan sendiri bagaimana dia merasakan dia ditinggal. Kemudian ya ada kegelapan sendirian, kegelapan dalam kuburan. Subhanallah. Ya. Ini suatu suatu penderitaan tersendiri. Belum kalau kita bicara dia diadab dalam adab kubur. Wong kesendirian saja suatu perkara yang tidak enak. Siapa yang suka dengan kesendirian? Di antara hal yang bisa menerangi kuburan kita adalah dengan sholat. as sholatu nurun, sholat adalah cahaya. Semakin ada banyak sholat, insyaallah kuburan Anda semakin terang. Kita butuh cahaya, ya. Kita butuh cahaya dalam uh, kuburan. Terlebih lagi di akhirat kita butuh cahaya. Ketika kita akan melewati sirat, kalau nggak ada cahaya terjungkal ke dalam neraka jahanam. Sirat adalah uh, diletakkan alamat ini jahanam di atas neraka jahanam dan kegelapan dan api neraka hitam disebutkan dalam hadis hitam sehingga gelap. Kalau kita disuruh jalan nggak tahu apa yang terlihat kita bakalan jatuh. Maka orang-orang berdoa pada hari tersebut minta cahaya mereka disempurnakan. Rabbana lana nurana Mereka berkata, Ya Rob kami, sempurnakanlah cahaya kami, ampunilah kami. Mereka tahu dosa-dosa mereka yang buat cahaya mereka redup. Mereka berdoa kepada Allah minta diberikan cahaya. Di antara hal yang mudahkan seorang dapat cahaya yang banyak adalah dengan sholat. Wassalatu nurun. Sholat adalah cahaya. Dan uh, apa namanya dalam hadis kata Nabi SAW, Bashiril masya'ina. Bidzulam ilal bin nurit tami Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan dalam kegelapan menuju masjid. Beri kabar gembira kepada mereka orang yang berjalan menuju masjid dalam kegelapan. Itu solat isya, solat subuh. Bin nurit tami Mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Kelak. Ya. Makanya orang yang tidak solat tidak ada cahaya baginya. Kata Nabi SAW, Waman Siapa yang tidak menjaga solat lima waktu. Falaisalahu nurun tidak ada cahaya baginya. Wala najatun tidak ada keselamatan baginya. Wala burhan tidak ada bukti iman baginya. Wa yaumal qiyamati yuhsyaru ma'a wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Dan pada hari kiamat orang orang tidak salat, tidak ada cahaya baginya akan dibangkitkan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman panglimanya Fir'aun, Ubay bin Khalaf dan kemudian uh, Qahrun. Siapa empat orang ini? Fir'aun tidak salat gara-gara bangga dengan jadi kepala negara, lupa sholat. Haman Panglima, tidak sholat gara-gara sibuk dengan jabatannya. Ubay bin Khalaf, pedagang hebat dari Quraisy tidak sholat gara-gara sibuk dengan perdagangannya. Korun tidak sholat gara-gara hitung-hitung hartanya. Siapa yang tidak sholat gara-gara sibuk berdagang seperti Ubay bin Khalaf? Siapa yang tidak sholat? Gara-gara hitung-hitung duitnya, tiap hari cek duit lari, nanya saham diperhatikan terus, lupa sholat. Seperti korun, Siapa yang tidak sholat gara-gara sibuk dengan jabatannya, rapat sana, rapat sini, tidak sholat. Sama seperti Haman. Siapa yang lupa diri karena dia di posisi paling atas, sama seperti Fir'aun. Waliyahzubillah. Jadi, sholat eh, as nurun. Itu di antara makna yang dijelaskan oleh para, para ulama. Kemudian, kata Nabi SAW, itu, wa burhan. burhan. Sedekah adalah bukti. Sedekah adalah bukti. Benar, ini salah satu bukti Anda beriman adalah Anda bisa sedekah. Anda yakin dengan hari kiamat, mana buktinya? Buktinya Anda harus berkorban. Di antara bentuk korban dengan harta adalah sedekah. Karena manusia ini, para dokter yang dirahmati Allah SWT, kita semua, diciptakan dengan punya sifat cinta dengan harta. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tuhibbunal mala Kalian mencintai harta dengan kecintaan yang dalam. Siapa yang enggak suka harta? Manusiawi, ya. Suka mobil mewah, suka baju mewah, suka rumah indah. Harta kita suka, punya duit banyak di ATM banyak, tenteram, bahagia. Enggak ada duit, gelisah, manusiawi, semua suka harta. Ya. "Wa tuhibbunal mala Kalian mencintai harta dengan cinta yang dalam. "Wa innahu bi lihubbil khairi syadid Kata Allah, sungguhnya manusia itu lihubbil khair. Khair di sini diartikan oleh para ulama dengan harta. Sungguhnya kecintaan manusia terhadap harta sangat dalam. Apalagi dicari dengan susah payah. Apalagi dengan banting tulang, rah keringat. ya. Kemudian dia harus sedekah. Waduh, berat. Makanya bukti seorang beriman kepada Allah adalah dengan, diantaranya dengan sedekah. Allah mengatakan, Bukti Anda beriman adalah sedekah. Makanya kata Nabi SAW, Wala yashtami'a. al iman fi syuh wa syuh fi qalbi abdin abada tidak mungkin berkumpul antara iman dengan pelit dalam mati seorang seorang kita bisa apa namanya mengecek diri kita sejauh mana kalau anda beriman dengan hari kebangkitan anda beriman bahwasanya sedekah ini akan menjadi apa menjadi naungan anda pada hari kiamat kelak kata nabi SAW, Kullu mri'in tahta sadaqatihi yaumal qiyamati yaumal qiyamah hatta yusalla bainan nas. Bahwasanya sedekah Akan menjadi naungan seorang muslim pada hari kiamat kelak sampai Allah memutuskan hukuman di antara manusia. Kapan di padang mahsyar? Tatkala matahari jaraknya satu mil, orang kepanasan berdiri di atas tanah yang terbuka padang mahsyar, dempet dempetan, keringat bercucuran. Ada orang yang bahagia datang sedekahnya menaungi dia. Ya teduh di bawah naungan sedekahnya. Semakin banyak sedekah, semakin ternaungi dengan sedekahnya. Maka sedekah adalah bukti. Dari situ, ikhwan dan Orang bersedekah, dia harus maksakan diri, latihan. Harus latihan. Maksakan diri. Dari 100 ribu, mau kemudian 200 ribu, sampai 500 ribu, 1 juta. Dan begitu uang datang dan pergi. Uang datang dan dan pergi. kita keluarkan insya Allah kasih. Kita keluarkan kasih. Dan itu sudah, 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 sudah hal yang sudah hal yang pasti. Saya sering sampaikan cerita saya ketika saya masih kuliah. Saya satu cerita yang membuat saya sampai sekarang terngiang dalam hati, hati saya ada guru saya cerita ada seorang ya uh, soleh dan dia sering bersedekah dia dapat apa dia kasih sampai orang sampai orang bilang sama dia kamu kok dapat apa sedekah dapat apa sedekah ya maksudnya pikirkanlah dirimu juga maksudnya mewahkan apakah dia bilang saya punya kebiasaan dengan orang dan Allah punya kebiasaan dengan saya saya tidak ingin merubah kebiasaan Allah kepada saya. Kebiasaan saya kalau saya punya harta saya sedekahkan kepada orang-orang. Dan kebiasaan Allah kalau saya sudah sedekah, Allah kasih sama saya. Saya tidak ingin merubah kebiasaan tersebut. Jangan sampai saya merubah kebiasaan saya dengan Allah. Allah rubah kebiasaan dengan saya. Saya punya kebiasaan Allah juga punya aturan, punya kebiasaan. Subhanallah. Demikian manusia, kalau kasih dia akan dikasih. Dikasih-kasih. Ya. Kalau kita tidak kasih, Allah akan kasih lewat jalan lain. Kalau kita kasih Allah akan kasih jalurnya jelas dari Allah kemudian kita kasih orang. Nah, kalau lewat kita kita dapat pahala. Kalau lewat kita kita dapat pahala. Orang itu mungkin dapat rezeki dari orang lain. Kalau orang, lewat orang lain kita nggak dapat pahala. Tapi kalau lewat kita harta tersebut mampir sama kita kita kasih kita dapat pahala. Ya ikhwan, ya akhwat bapak dan ibu. Allah tidak minta seluruh harta kita. Kita juga tidak iman seperti Abu Bakar. Semua harta kita kasih. Kata Allah, amfiku mimma Infakanlah sebagian daripada yang kami diberi rezeki kepada kalian. Bukan juga infak kita kelaparan, enggak. Pokoknya anak sudah tenang, istri sudah ya tenang, ada keberlebihan kita kasih. Jangan pelit. Kita ini kalau sedekah, sebenarnya kita sedang membangun istana kita di di, di akhirat. Jangan pelit-pelit bangun istana. Jadi di rumah, di dunia kita bikin mobil rumah bagus-bagus, di akhirat enggak punya istana, repot. Silakan Anda bangun istana di dunia, tapi yang lupa punya istana di akhirat yang yang keren istananya. Yang keren istananya. Caranya gimana? Di antaranya sedekah. Sedekah. Udah ini tabungan saya untuk di akhirat. Ya. Maka uh, apa namanya? Makanya ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam membagikan kambing, Nabi suruh Aisyah bagikan kambing. Setelah kambing dibagi, Nabi bertanya, Mabak ya minha?" "Wahai Aisyah, apa yang tersisa?" Kata Aisyah radhiyallahu anha, dia berjawab dengan polos, dia mengatakan, Uh, ma minha illa katifaha. Kata dia ya Rasulullah, semua kambing sudah habis, nggak ada sisa kecuali bagian belikat kambing yang saya bagi. Yang tersisa cuma beli daging belikat, semuanya sudah habis. Aisyah jawabnya sederhana, dia zahirnya, yang tersisa cuma daging bagian belikat. Nabi jelaskan. Bal kata Nabi SAW, alaihi illa katifaha. Justru yang sudah dibagi itu sudah yang tersisa, yang belum dibagi itu yang tidak tersisa. Justru yang sudah dibagi itu yang tersisa di akhirat. Yang tidak dibagi, yang kita makan, yang kita konsumsi tidak tersisa. Yang kita sedekahkan, yang kita sumbangkan, itu yang tersisa. Ya, maka kalau kita atau antum semua bangun istana di surga, jangan tanggung-tanggung. Ya, saya bukan maksudnya nyuruh kita melalaikan anak istri. Enggak, anak istri kita tentunya sedekah kepada anak istri juga. Infak yang berpahala ya, tapi maksud saya harus ada sisihkan untuk istana kita di di akhirat. Wa sadaqatu burhan. Sedekah adalah bukti. Kemudian kata Nabi SAW setelah itu, Wa sabru dia. Sabru dia. Dia, kalau bahasa kita, sinar. Sabar. adalah sinar. Dia berbeda dengan nur. Kalau solat nur, solat cahaya. Cahaya itu terang tapi tidak panas. Kalau sinar nih ada panasnya. Ada panas. Makanya Allah mengatakan, ja syamsa dhiya'an wal qamara nuran. Dia yang telah menjadikan matahari dhiya, matahari sinar, wal qamara nuran, rembulan bercahaya. Rembulan cahayanya tidak terik, adapun uh, matahari panas. Kenapa? Karena sabar itu butuh. Panas, sabar. Dan sabar ada tiga. Ya. Yeah. Sabar dalam ketaatan. Sabar dalam meninggalkan maksiat. Kemudian sabar dalam menjalani musibah. Ini tiga model kesabaran yang harus kita jalani. Sabar, jalan ketaatan butuh kesabaran. Ya. Bangun subuh, sholat malam butuh kesabaran. Sedekah butuh kesabaran. Oh, oh godaan banyak, pengen beli ini, pengen beli anu. Uh, sholat ke masjid, mau ngobrol sama orang, macam-macam ini. Mau sholat ada pasien, oh, banyak kita mau taat juga butuh kesabaran. Taatan butuh kesabaran. Ya. Ada orang badannya kuat, binaragawan, tapi buka matanya sehingga kuat azan subuh dikumandangkan as-salatu khairu tidur lagi. Ada orang kurus kerempeng, bahkan cacat azan subuh pergi ke masjid. Ya. Orang sebagian orang cacat salat 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 di Masjid Nabawi berjam-jam satu kaki berdiri kuat. Dia punya kekuatan iman. Ini butuh kesabaran dalam menjalankan ketaatan. Kesabaran dalam meninggalkan masjid, ini juga, ini juga bukan perkara yang sepele di zaman sekarang. Godaan begitu banyak. Ya godaan ingin ini, ingin anu, ingin ini, apalagi laki-laki godaan wanita, ya. Apalagi mungkin dokter juga digoda dengan anunya, macam-macam, lah, lah. semua orang punya godaan tersendiri. Misalnya pilot dengan pramugari-pramugarinya, waduh, repot kalau orang nggak punya keimanan. Ya. Godaan jabatan, godaan menggiurkan, godaan untuk masih untuk korupsi, godaan untuk banyak ya, untuk ya banyak hal ya, banyak hal. Masing-masing kita punya godaan tersendiri. Ini sabar dalam meninggalkan maksiat sabar. Ini butuh kesabaran luar biasa. Yang ketiga, sebagaimana yang kita ketahui, sabar ketika mendapat musibah. Kebanyakan orang memenai sabar cuma ini. Namanya sabar dipikir, sabar cuma menjalani musibah. Padahal sabar ada tiga model. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam maksiat, sabar dalam uh, musibah. ya Sabar dalam uh, musibah. Jika ditinjau, mana yang lebih pahala lebih besar? Yang lebih agung di si Allah mana? Sabar ketaatan, sabar dalam maksiat, atau sabar meninggalkan musibah. Secara jenis, kata para ulama, Secara jenis, dua sabar ini lebih afdal dari sabar yang ketiga. Kalau kita nomor satu, dua, tiga. Kenapa bisa lebih afdal dari sabar yang ketiga? Karena sabar ketiga ini tidak ada pilihan. Karena ini namanya ikhtiar. Ini pilihan. Sabar, ikhtiar. Pilihan. Kalau ini tidak ada pilihan, ya pasrah mau gimana lagi. Iktirori terpaksa, tidak ada pilihan. Terpaksa kalau bahasa Arabnya iktirori, alit iktirori. Kalau ini al-ikhtiari. Ya. Uh, kalau kita taatan dan kemaksiatan kita bisa milih, bisa tidur atau ke masjid. Ada pilihan, mau ke masjid atau mau tidur. Ya, tapi kita milih ke masjid. Sama maksiat juga ada pilihan. Mau korupsi atau enggak. Mau goda istri orang atau tidak. Ya. Mau ngeliat aurat wanita atau nundukan pandangan. Ada pilihan. Tapi kalau ini enggak ada pilihan. Mau kena musibah. Ekonomi jatuh ya udah mau apa. Mau menaikkan ekonomi enggak bisa. Enggak ada pilihan. Dari sisi ada pilihan dan tidak ada pilihannya. Maka dua sabar ini lebih afdal daripada sabar ini. Ya. Tetapi ini secara jenis. Tapi secara per Ujian-ujian maka bisa jadi berbeda. Bisa jadi ini sangat agung, sangat besar nilainya. Contohnya seperti apa? Eh, makanya kata para ulama sabarnya Yusuf ketika Nabi Yusuf alaihissalam ketika digoda oleh Zuleha itu lebih besar pahalanya daripada ketika dia dilemparkan dalam sumur oleh kakak-kakaknya. Karena ketika dilemparkan dalam sumur itu sabar musibah, tidak ada pilihan. mau dia mau loncat dari sumur nggak bisa. Tapi ketika digoda oleh Zulekhoh dia bisa milih, bisa berzina kalau dia mau. Makanya sabar ikhtiari lebih besar pahalanya daripada sabar iktirari. Ini ditinjau dari jenis. Tapi ketika kita bicara persoan, bicara per, per ujiannya, maka bisa jadi ini juga besar. Contohnya sabarnya Nabi Ayub alaihissalam diuji dengan jenis kesabaran dengan musibah, tapi sangat luar biasa. Allah mengatakan Inna wajidinahu sabiran, ni'mal abdu innahu awab. Kami dapati Ayyub adalah hamba yang sabar. Inna wajidinahu sabiran. Ini Emral Abdul sebaik-baik hamba. Innu Awab disuruh kembali kepada Allah. Dia diuji dengan penyakit bertahun-tahun, kemudian ditinggalkan oleh anak-anaknya meninggal dunia, hartanya hilang semua, ludes semuanya. Sebagai semua dalam buku-buku tafsir, ya ini tidak sama dengan ujian yang ini. Artinya kalau dari jenis ini duanya lebih hebat daripada. Tapi kalau dari satu persatu bisa jadi ini lebih hebat daripada yang yang lain. As Sabru Ziaun sabar itu. Ada cahaya tapi dia panas tapi ada cahaya. Untuk mendapat cahaya itu harus ada kesabaran, ada panas yang yang menerpa. Dia harus sabar menahan panas uh, uh, tersebut. Ya. Kemudian waktu kita tinggal sedikit, kita lanjutin aja Sebenarnya pembahasan yang paling tapi lanjutin aja. Kita lanjutkan Al Quran, hujjatun Lat, Awwalik. Al-Quran adalah uh, pembelamu atau uh, jadi bumerang bagimu di hari kiamat. Tidak ada dua. Kita tidak ada baca Quran sekedar wawasan doang. Al-Quran untuk kita amalkan atau kita nggak amalkan. Siapa yang mengamalkan, Al-Quran akan membela dia pada hari kiamat. Beri syafaat baginya pada hari kiamat. Ikra'ul Quran fa'inahu ya'ti yaum al-qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran, Al-Quran akan beri syafaat bagi pembacanya. Al-Quran mengatakan, Allahumma Rabbi manaktuhu minan naum fasyafi'ni Ya Allah, aku telah mencegah dia dari tidur, Ya Allah. Aku buat dia tidak tidur, Ya Allah diizinkanlah untuk berikhsafat kepada membaca Quran ini. Jadi kepada kita amalkan Al-Quran, Al-Quran akan bela kita. Tapi kalau tidak baca Quran, sudah ngaji tapi kita membangkang, kita malah uh, melawan isi Al-Quran, maka al -Quran. Nah, Quran akan menjadi bumerang yang menyerang kita pada hari uh, kiamat ya. ya. Seperti orang Yahudi yang sudah punya ilmu namun tidak mengamalkannya. Yang terakhir kolunasiyaqdu fubayunapsahu Setiap orang Sesungguhnya setiap orang ini kesimpulan dari hadis ini. Setelah Allah menyebut tentang setelah Nabi menyebut tentang amal-amal saleh, dia mengatakan sesungguhnya setiap manusia itu ber ini kinaya setiap pagi dia keluar sebenarnya untuk menjual dirinya. Apakah uh, dia memerdekakan dirinya atau dia binasakan diri? Artinya setiap orang itu uh, beramal. Yang amal dia itu entah membinasakan dia atau menyelamatkan diri dari neraka jahanam wa minan nasi may yashri nafsahu bitiqa amradatillah wallahu raufun bil ibad kata Allah Subhanahu wa taala dan di antara manusia ada yang menjual dirinya kepada Allah mencari keridhaan Allah Allah raufun bil ibad dan Allah maha sayang lembut kepada hamba-hambanya innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi annalahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaktuluna wa yuqtalun Sungguhnya Allah membeli, membeli membeli dari sebagian kaum muminin jiwa mereka dan harta mereka dengan mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah kita ini setiap hari keluar Pagi-pagi kita keluar Kita berusaha ya. E, tapi selalu ada dua model Ada orang yang menjual dirinya Dia mengusahakan dirinya terjun dalam neraka Ada yang berusaha mengusahakan dirinya untuk Bebas dari neraka jahannam. Dan tinggal kita tunggu Hisap kita pada hari kiamat Tapi masing-masing kita berusaha Nabi menjelaskan ada yang menjerumuskan dalam neraka jahannam, dengan maksiat, dengan korupsi, dengan ah, main perempuan, dengan bohongi orang tidak amanah dan macam-macam dan ada yang subhanallah amanah jujur bertakwa kepada Allah beribadah maka dia merdekakan dirinya dari neraka jahanam yang satunya justru membinasakan dalam neraka jahanam Allah alam bisawab demikian saja apa yang saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf kepada para guru para dokter dan para pemirsa semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan semoga kita dikumpulkan di surga firdaus di akhirat kelak amin ya rabbal alamin alhamdulillah, taufiq, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh